Indonesia Darawan, hasil tangkapan nelayan lobster di Kabupaten Simelu saat ini tidak sebanding dengan harga jual. Hal itu sangat dikeluhkan oleh para nelayan pencari lobster di wilayah kepulauan itu. Sebelumnya, harga jual lobster yang berukuran besar mencapai Rp300.000. Namun, saat ini hanya di kisaran Rp180.000 hingga Rp250.000. Nelayan di Simelu pun berharap harga lobster bisa kembali meningkat, sehingga pendapatan mereka bertambah, mengingat di tengah kondisi harga bahan pokok saat ini yang terus merangkak naik. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi on TV. Ambil minta sedia nasi.